sesar, emang dari awal emang pengen sesar gitu kan, karena emang yang pertama juga udah sesar, terus juga nyari aman juga karena kan mau lebaran, lebih enak kalau di awal gitu kan. Dan suami juga udah nentuin tanggal, cuman memang karena kondisi tertentu harus lebih awal dilahirkan gitu, jadinya planningnya tanggal 7 malah tanggal 5 nih, ternyata cuma mau ngecek dokter, taunya ternyata ada kondisi yang memang mengharuskan harus lahir hari ini gitu kan. Detak jantungnya nggak stabil, udah gitu juga aku udah kontraksinya sering, jadi harus lahir tanggal 5 gitu. Terus juga lahirnya jadinya karena buru-buru, langsung deh di hari itu juga di jam 7 gitu, jam 7 malam, terus buka puasa langsung mau operasi, terus alhamdulillah sih sehat, sih bayinya juga, ibunya juga sehat. Untuk panjang dan beratnya sendiri mungkin? Panjangnya 49, beratnya 3,2. Hendra Ismail Amaldi. Jadi kita sih pengennya sih yang terbaik ya. Jadi kalau Zaka itu kan artinya cerdas, pintar. Terus kan kalau Rajendra itu artinya kan tampan. Kita kan dia laki-laki ya. Terus Ismail karena waktu itu suami juga lagi umroh, katanya berdoa yang terbaik, minta nama yang baik di hijir Ismail, katanya pengen punya nama nabi deh, nama anak atau nama nabinya, kayak yang pertama kan ada Sulaimannya, pengen soleh kayak Nabi Ismail. Sama lagi pas lagi tawaf, pas lagi hijir Ismail, kepikiran, oh iya, jadi kita bikin nama Ismail. Makanya jadi insya Allah dari nama itu, semoga jadi anak yang cerdas, anak yang tampan, terus solehnya kayak Nabi Ismail. Karena jangan lupa, Amaldi. Amaldi, tetap harus ada brandingnya ya, Amaldi.